menggambarkan bahwa orang kafir yang dibiasakan di dunia ya di akhirat masuk neraka jahanam dan neraka jahanam digambarkan dengan minuman yang sangat tidak menyenangkan ya. Kalau di surga baru digambarkan dengan minuman yang menyenangkan ya. Jadi penggambaran surga dan neraka ...yang ada di dalam Al-Quran itu biar orang bisa memahami. Walaupun hakikatnya bukan itu. Hakikatnya enggak itu. Ini adalah takribul makna saja. Karena dalam hadis kursi, sorga itu enggak bisa dibayangkan juga. Semua yang kita bayangkan bukan itu. Lebih dari itu. Tapi kita kan tidak bisa menghayalkan berimajinasi di luar yang kita tahu... Maka digambarkalah surga itu dengan kenikmatan-kenikmatan yang semua orang ngerti. Jannatun, taman-taman, tajri min anhar, mengalir sungai-sungai. Di situ ada buah-buahan. Ada bidadari yang cantik-cantik. Yang kedipan matanya bikin apa itu sekali Melihat dengan sudut mata saja, udah nikmatnya luar biasa. Belum, belum lagi didekati, baru dipandang dengan sudut mata saja, udah digambarkan telaga air susu itu. Untuk apa ya, biar faham dan kenikmatan itu universal. Kalau digambarkan dengan sesuatu yang orang nggak paham ya orang nggak tertarik, nggak mungkin. Kalau neraka digambarkan api yang panas minumannya air nana dipukul dan macam-macam itu, -macam. itu semua membayangkan. Jadi kalau bapak pergi ke hutan ketemu orang pedalaman yang belum pernah. ...mengenal kota, mengenal peradaban, diajak dia ke kota, ayo ikut saya ke Jogja. Di Jogja ada eskalator, ada lift, belanja pakai credit card, pakai voucher, kita bisa makan pizza. Nggak nyambung, di apaan ini? Dan saya kira dia nggak tertarik itu. Kenapa? Nggak ngerti. Tapi coba ayo ke Jogja, pohon-pohonnya rindang, ada taman-taman bunga yang indah nyambung, ada air sungai yang mengalir dengan jernih, ada buah-buahan yang rendah, tidak usah manjat, tinggal dipetik, macam-macam buah-buahan ada. Sebutlah buah-buahan yang dia paham, makanya dalam Al-Quran tidak disebut duren ya di Al-Quran yang disebut anggur korma tapi duren rambutan salak. buah naga salak nggak disebut karena kalau disebut waktu itu orang nggak paham apa itu duren ya. sekarang bahasa Arabnya susah duren duren orang Arab bilang Abu Syaukah Abu Syawqah itu artinya berduri jadi buah yang berduri Abu Sawaqah, kayak nama orang ya Abu Sawaqah. <laughs> Rambutan, nah mereka sebut Abu Syairiyah yang berambut, yang ada rambutnya, karena memang mereka nggak punya. Menggambarkan itu, sehingga kalau disebut neraka ya orang takut, disebut surga orang berharap untuk memberi motivasinya di dunia. Kalau disebut surga, dia harap sehingga dia rajin beramal saleh. Kalau disebut neraka, dia takut sehingga dia tidak mau melakukan dosa. Nah, mana yang lebih dominan itu tergantung orangnya. Ada yang takutnya yang lebih dominan, dan ada yang kemungkinan masuk surganya yang lebih dominan. Masalul kafaru rabbihim. Perumpamaan orang-orang kafir dengan Tuhan mereka, a'maluhum karamadin. Amal-amal yang telah mereka lakukan itu seperti debu. Istadzat bihirih. Diterbangkan oleh angin yang kencang. Fi asif. Nah, pada hari terjadi angin ribut. Dibayangkan itu debu terjadi angin ribut ya debunya terbang hilang la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in enggak berbekas apapun mereka tidak sanggup mempertahankan apapun seperti halnya mempertahankan debu pada saat angin besar itu zalika huwa ad-dalalul ba'id nah itulah kesesatan yang jauh Ya mungkin ada yang bertanya Orang-orang kafir kan amalnya di dunia ini banyak bermanfaat, nemukan listrik, nemukan uh, telepon, nemukan komputer macam-macam dalam berbagai bidang. Tapi kenapa nanti di akhirat nggak ada pahalanya? Ya karena memang amal-amalnya di dunia ini betapa besarnya itu menurut Alquran kayak debu saja. Tubuh yang diterbangkan oleh angin kencang, tidak ada bekasnya. Jadi karya manusia itu kan ada yang bertahan lama, ada yang enggak. Mungkin dibuat hari ini, seminggu lagi udah hilang. Ada yang mungkin bertahan setahun, bertahan dua tahun, ada yang bertahan puluhan tahun. Mungkin ada yang bertahan berabad-abad lamanya. Kayak candi Borobudur bertahan lama. Piramid sping di Mesir bertahan lama. lama, tapi sudah banyak bangunan bangun lama. Sudah hilang. hilang. Nah, apa yang menyebabkan dia bertahan lama? Ya, mungkin kualitas bendanya, kualitas produksinya, bangunannya dibangun dengan fondasi yang sangat kuat, dengan bangunan yang kokoh, ya tahan lama. Nah, yang membuat amal itu kuat dan tahan lama itu iman dengan Allah dan hari akhir. Kalau dia tidak diikuti dengan didasari iman dengan Allah dan hari akhir, bukan karena Allah dia hilang kayak debu. Tidak ada pahalanya. Jangankan orang kafir, orang Islam pun kalau melakukan pahala, melakukan amal, tapi diikuti dengan ria, ya hilang juga. Padahal dia sudah beriman, tapi ria imannya tidak ikhlas. Campur dengan ingin dapat pujian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 264 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azza Hai orang-orang beriman, jangan hilangkan pahala sedekahmu dengan manni dan azza. Mani itu artinya memuji-muji diri sendiri. sendiri. Kita kasih mahasiswa beasiswa, kemudian selesai kuliahnya sarjana bekerja ketemu kita. Coba kalau nggak saya kasih kan nggak bisa sarjana kamu. Untung kamu saya bantu. Nah, gitu-gitu itu namanya mana? Untung kamu saya bantu. Kalau enggak saya bantu jadi gelandangan kamu dulu di sini. Itu saya bantu modal. Kalau enggak jadi orang miskin kamu jadi pemulung. Itu namanya mana? Menyebut-nyebut kebaikan kita. Kalau azab mencela orang yang dibantu. Dua-duanya enggak boleh. Nyebut-nyebut kebaikan kita. Mencela orang yang dibantu, dua-duanya menghilangkan pahala Batal pahala sedekahnya Kayak debu tadi, terbang kalau yunfiku ma lahu Itu sama dengan orang yang ber bersedekah, berinfak karena ingin dipuji eh, Mungkin politisi Kalau politisi ada maksudnya Kalau politisi, kalau politisi pada masa kampanye ikhlas diam-diam saja tidak menang dia jadi dia harus kalau sedekah dia harus teriak, harus panggil wartawan, diumumkan, ya. penyerahan bantuan dari Bapak A kepada masyarakat. Kalau perlu dibikin balihonya datangkan wartawan. Ya memang politisi begitu. Kalau politisi nyumbang datang ke masjid, diam-diam masuk kota infak, nggak menang dia belum tentu menang. Nah, tetapi orang yang berinfak karena ingin dipuji manusia pahalanya hilang. Mungkin suara dapat tapi pahala hilang. Ya belum, apa-apa, pahala hilang. Nanti saya cari pahalanya dengan cara lain. Kaladionfikumalahuri anas. Itu seperti perumpamanya kama salis turabun fa asabahu wabilun salda. Itu seperti batu licin. Batu licin ya. Kemudian uh, melekatlah debu di situ. Di batu licin itu melekat debu. Pelan-pelan sedikit-sedikit, -pelan, pelan sedikit sedikit tiba tiba datang hujan besar. Nah, begitu datang hujan besar, debu itu atau tanah yang melekat itu hilang semua fatar kau jalda kembali salda kembali dicendaki jadi beramal dengan susah payah berinfak macam terus ria nah ria itu kayak hujan besar yang menghilangkan pahalanya jadi memang nabi mengatakan ya sebaiknya tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan Kadang-kadang ada lelang sumbangan, gitu ya. Satu juta dari siapa? Hamba Allah, hamba Allah tapi ngacung. Teriak hamba Allah, namanya siapa, Pak? Hamba Allah tapi dia begini-begini terus. Nah, itu anu itu setengah tanggung hamba Allah. Tanggung nah, harusnya dia diam-diam, ya panggil panitia, diam-diam kasih uang satu juta gitu. Gak usah sebutkan. sebutkan Gak usah berdiri, gak usah teriak <laughs> Hamba Allah tapi berdiri teriak Akhirnya semua orang tahu oh, itu hamba Allahnya itu Nah kalau hamba Allah di koran bolehlah Di koran hamba Allah orang gak tahu ya Tapi kalau di forum hamba Allah sambil berdiri ketahuan <laughs> Jadi tidak hanya kekufuran Tapi orang beriman pun kalau tidak ikhlas juga hilang Yang tersisa apa? Ya tersisa yang di dunia saja Kalau tadi dia pengen dapat sertifikat Ya dapatlah sertifikat Kalau ingin dapat piala ya dapatlah piala Kalau ingin dapat award, dapatlah award kalau ingin dapat hadiah dapatlah hadiah itu. Tapi karena tidak ingin pahala ya di akhirat tidak dapat. Jadi nanti kalau ada yang protes ya Allah, saya dulu sudah banyak berbuat di dunia tapi kok nggak ada pahalanya? Lalu Allah akan bertanya, kamu dulu berbuat karena apa? Ya karena saya ingin dipuji. Nah dulu kan sudah dapat pujian. Karena saya ingin dikuburkan di taman makam pahlawan, kan sudah dikuburkan di taman makam pahlawan. Saya ingin dapat hadiah Nobel, kan sudah dapat hadiah Nobel. Saya ingin berbuat untuk atas nama kemanusiaan. Nah, manusia sudah menghargaimu, tapi kamu kan tidak pernah minta kepadaku. Kalau minta kepadaku, tidak usah berbuat banyak, buat sedikit saja dikasih pahala yang berlipat lipat. Bisa jadi 700 kali lipat. Bisa menjadi 7000 kali lipat. Ya kalau ada yang bertanya, tapi kalau di akhirat nanti saya kira orang tidak memperjuangkan orang lain lagi. Dia masuk surga terus nanya, "Ya Allah, kenapa dulu itu tokoh itu penerima hadiah Nobel kok nggak masuk surga nggak sempat lagi di akhirat orang nggak pernah nanya orang lain pokoknya dia ngurus dirinya Sendir. sendiri, dia udah masuk ya sudah udah lupa semuanya lupa ya semua lupa nggak ingat lagi yang ingat adalah nafsi nafsi, nafsi. nafsi. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa 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 uh, baiklah hadirin yang berbahagia dan juga para pemirsa di TV dimanapun Anda berada Menarik sekali kajian kita surat Ibrahim ayat 13 sampai 18 Di situ ada sedikit kutipan yaitu mengenai azab bagi orang-orang kafir Dan semoga kita selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu ta'ala Dan senantiasa tidak termasuk golongan orang-orang kafir Amin ya rabbal alamin untuk mengakhiri acara kita pada kesempatan kali ini, mari kita tutup dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih pada pimpinan Pusat Muhammadiyah, terima kasih pada Ustaz Yunar Ilyas. Terima kasih pada Anda yang hadir pada kesempatan kali ini. Jangan lupa saksikan terus Cahaya Robani hanya di ADTV. TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.